Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Nah, di sore ini teman-teman, saya mau bikin video, yaitu ini teman-teman mau jarit ember yang sudah tidak dipakai itu teman-teman. Ini sekarang dijarit. Nah, setelah jadi nanti ini dipakai pot teman-teman ya. Nah teman-teman, sebelum dilanjut jangan lupa subscribe, like, dan share-nya ya, dan juga komennya teman-teman. Nah teman-teman, mari kita simak videonya gimana caranya menjarit ember ini. Nah mari kita lihat ya. Nah ini suami saya sedang menjarit teman-teman. Halo, selamat datang di Wahyuni Channel. Ya, nah teman-teman, ini dia caranya menjaritnya seperti ini ya teman-teman. Nah ini tadi embernya teman-teman, lupa saya sorting tadi, embernya sudah dibolongi seperti ini teman-teman, kelihatan enggak? Nah itu dia, ini dibolongi pakai kawat. Jadi biar gampang jarum ini masuk ini ya. Jadi ini barang bekas, ini jarum bikinan dari payung yang bekas yang jelek ya. Jangan payung baru. Bahkan ada ini kawat di payung itu. Ya ini pakai sudah. Ya. Ditajemi. Ini lubangnya. Kan ada lubangnya kalau kawat di payung. Dan ini lubangi dulu. Orang namanya ember dijahit. Dilubangi dulu. Dibakar. Kalau enggak pakai solder. Dipakai kawat. Juga. Ini dibakar tadi di kompor kawatnya. Baru dibolong-bolongi begini. Jadinya biar gampang jahit ini. Dan ini benangnya. Nah, pakai benang ini, apa itu? Ini benangnya ini tasi. Oh, bekas layangan. Mungut juga ini. Itu loh, barang bekas juga. Jadi embernya ember bekas. Semuanya bekas. Nanti kalau sudah jadi kayak ini teman-teman. Nah, ini katanya teman-teman, ini yang sudah jadi. Ini sudah jadi. Ini sudah dijarit semua teman-teman. Nah, ini dibolongi supaya ada pembuangan airnya. Jadi ini nantinya mau dipakai potnya lombok, tomat, apa aja. Yang penting bisa dipakai ini masih. Nah, biar dijahit begini itu. Nah ini yang sudah jadi ya teman-teman. Sudah jadi nih. Semua ember-ember saya itu ya saya jahit begini. Benangnya benang bekas. Begitu. Tasi ini. Apa senar. Senar katanya Maduranya. Kalau sini di Bali dibilang tasi. Senar katanya Maduranya itu. Ini yang sudah jadi. Nah, ini masih proses. Nah ini sekarang... Yang ini masih dijahit teman-teman. Masih dijahit. Dan ini yang belum. Masih banyak teman-teman. Itu. Saya punya ember bekas. Nah ini sampai hancur begini nih. Ini mau dijahit. Oh, ini. Mau dijahit juga. Nah, setelah jadi ini bisa dipakai pot teman-teman. Sudah di lubang-lubang ini. Tinggal jahit. Ini yang belum itu. Sekarang proses jahitnya. Nah ini dah. Mari kita lihat teman-teman. Nah ini jaritnya pakai benang tasi katanya teman-teman. Benang tasi layangan. Nah biar kuat teman-teman. Dan ini lubangnya tadi pakai anu teman-teman, pakai kawat. Pakai kawat. Dan dipanaskan dulu di kompor. Gasnya. Setelah panas baru dilubangi, jadinya seperti ini ya teman-teman. Nah, caranya jarit seperti itu ya teman-teman. Nah, ini biar enggak kendor ini. Jadi ikat di sini. Ikat. Jadi tas ini biar enggak kendor. Jadi ini diikat. Nah, gini. Oh, jadinya kan enggak kendor kan. Nah, gini. Nah, biar kuat teman-teman. Dimasuki ini. Nah, sekarang ini begini. Disilang ini. Kalau saya jahitnya disilang. Kalau teman-teman mau jahit bagaimana aja, yang penting kuat ini embernya. Nah ini, kalau saya disilang gini. Ya namanya barang bekas ya harus open.
Itu dari dalam. Kalau teman-teman punya ember bekas, jangan ember dibuang. Bekas jangan dibuang, kena pakai pot. Ya, bisa pakai pot. Dijarit seperti ini, teman-teman. Nah, kita pakai nanam-nanam cabe sembarang lah, teman-teman. Maneman kalau dibuang. Ini dijarit pelan-pelan. Bisa dipakai pot lagi, teman-teman. Itu caranya jarit, teman-teman. Nah, ini jahitnya. Ini caranya. Karena sudah ada lubangnya ini. Jadi tinggal masuk-masuki. Ada lubangnya. Ini juga disilang sini. Terus ke bawah ini. Gini terus, namanya jahit ember ini, bukan jahit baju, jahit ember. Nah, harus open, teman-teman. Ya, harus open. Kasihan embernya kalau dibuang. Nah, lebih baik kita pakai pot, teman-teman, ya. Pakai pot. Ini dijarit pelan-pelan. Nah, jaritnya pun harus open. Nah, kita pakai nanam cabai, punya bawang. Jadi, teman-teman. Anu apa ada keuntungannya ini, teman-teman? Untungnya. Jadi nanti cabai enggak usah beli. Oh. Tomat enggak usah beli. Itu kan sudah dapat di shooting kan tanam-tanamannya itu. Nah, gini. Nah, itu sudah mau selesai, teman-teman. Ikat ini ikat jadi lagi, biar kuat, biar enggak kendor dia. Ini oh masuki ke dalam. Disilang lagi ini karena sambilan ngeraba itu di dalam. Gitu. Nah, sudah hampir jadi, teman-teman. Dapat dah, sudah selesai. Masih banyak, teman-teman. Saya punya ember bekas. Masih banyak ember-ember bekas itu. Pelan-pelan ini dijarit, dilubangi dulu. Setelah itu dijarit pakai tasi. Ini sudah habis. Nah, ini sekarang ngambil tasi lagi. Ini tasinya dapat mungut ini. Nah, ini dia, teman-teman. Oh. Pakai tasi layangan. Tasi layangan. Tasinya tasi bekas juga. Di mana ada dapat benang di sana di anu diambil, dipungut. Ini panjangnya saya pakai satu depa ini, teman-teman. Satu depa saya. Oh. Rangkap 4 ini saya biar agak kuatan. Nah, katanya itu pakai rangkap 4, teman-teman, biar kuat embernya, biar enggak cepat rapuh dia. Nah, itu dirangkap baru dipakai jarit terus, teman-teman. Ini. Ini dimasuki dulu, teman-teman. Gini. Nah, itu sudah masuk. Masuk. Sekarang tinggal melanjuti jaritnya, teman-teman. Double dua ini. Nah, itu pakai double dua, teman-teman. 4 sudah ini. Double 4. Nah, ini jadinya biar agak lama dipakai. Nah, gini, teman-teman. Iya. Yang ini sekarang dipotong ini yang tadinya. Nah, dipotong. Disambung lagi.